tanah airku, tumpah darahku Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada Anda yang sudah klik ini video guys. Kepada Anda yang baru saja berada di dalam channel Uncle, saya ingin mengucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung kepada Anda yang sudah subscribe di dalam channel Uncle. Oke guys, sebelum kita lanjutkan kepada video reaction selanjutnya, Uncle mendoakan kepada Anda yang tengah menonton ini semoga berada di dalam kondisi sehat walafiat insyaallah guys. Oke, hari ini saya sebenarnya banyak mendapat satu rekomendasi dan juga cadangan, ialah berkenaan tentang request, yaitu tentang music, dan ia bertajuk yaitu This is Indonesia atau Bios Oril Krisdayanti Lenggogani Faruk. Itu adalah tajuk ya daripada channel yaitu Atta Music. Jadi sebelum ini Uncle telah banyak juga membuat reaction tentang music yaitu daripada Indonesia seperti Wonderland Indonesia, lepas tu Arkarna, Kebiar Kebiar, dan ini adalah selanjutnya. Minta maaf jikalau telat untuk Uncle menguploadkan disebabkan ada beberapa perkara ataupun urusan yang perlu Uncle selesaikan. So guys, kita tidak berlama-lama, apa kata kita sama-sama saksikan apakah isi dan juga maksud tersirat daripada lagu This is Indonesia guys. Jadi tanpa melengah-lengah masa, tanpa membasa-basi, jom kita sama-sama nonton daripada video ini. Oke guys, jom. Oke guys, jom kita sama-sama nonton dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Sekejap ya guys, terlalu banyak kejutan guys. Apa yang dipertontonkan ataupun diperlihatkan oleh kita ini, dia banyak kepelbagaian budaya, dia melihatkan kepada views-views di kampung, suasana, lepas tu Atta menyanyikan lagu dalam bentuk rap. Wow, this is amazing guys, this is Indonesia guys. Oh, mantap. Oh, dalam kolaborasi bersama Atta Music Views. Wow guys, puas. Oke guys, jadi kita sudah nampak sebentar tadi ya satu karya daripada Atta dan juga beberapa artis yang telah mendendangkan lagu This is Indonesia, merah putih tanah air Indonesiaku. Jadi guys, apa yang saya nampak ialah ia satu benda yang memaparkan kita satu semangat, suara satu semangat, suara daripada rakyat Indonesia. Kita bersemangat untuk mencintai negara kita sendiri. Dan apa yang paling penting ialah ia menunjukkan ataupun memaparkan tentang kebudayaan dan juga views yang dibuat itu. Wow guys, menunjukkan bahwa satu perkampungan, satu tempat yang menarik diperlihatkan, dan juga gaya-gaya dari segi mereka nyanyi di sebuah bukit-bukit gunung. Jadi anda boleh kongsikan di mana kedudukan mereka pada masa itu guys, dan melihat kepada lambang Garuda. Wow guys, satu benda yang saya pun susah juga sukar untuk menggambarkan dengan kata-kata, tetapi apa yang saya boleh rasa ialah ia memaparkan satu semangat yang tinggi. This is Indonesia guys. So guys, terima kasih kepada Anda yang sudah rekomenkan ataupun membuatkan satu saranan yang sangat penting, dan terima kasih juga disebabkan karena music ini Uncle merasai sesuatu yang sangat baik, sesuatu sangat yang kita dapat merasai jiwa yang positif. Itu yang paling penting, kita sangat positif keadaan sekeliling kita. Oke guys, terima kasih. Apapun Anda boleh turunkan di ruangan komentar, ataupun Anda boleh juga sarankan apa sahaja lagu dan sebagainya. Kita akan sama-sama reaction tentang keindahan kebudayaan, apalagi guys, tentang militer, tentang keindahan kota Jakarta. Itulah perkara yang patut kita kongsi dan kita memahami dan kita belajar ilmu. Selain daripada kita belajar tentang music yang disampaikan, itulah kita belajar tentang apa sahaja yang berlaku di Indonesia. Terima kasih guys, terima kasih. Saya sangat hargai, saya sangat teruja. Saya pun tidak tahu macam mana mau bagi tahu lagi guys, sebab saya sangat teruja dengan keindahan music yang disampaikan oleh Atta
This is Indonesia, guys. Wow. Oke, guys, itu saja daripada Uncle. Minta maaf kalau ada kata tutur bicara ataupun terlebih reaction daripada Uncle. Mohon maaf, Anda boleh turunkan di ruangan komentar. Terima kasih kepada Anda yang memberikan komentar positif. Terima kasih kepada Anda yang telah mengkritik. Uncle sangat-sangat menghargai. Oke, guys, itu saja. Minta maaf kalau ada beberapa kata-kata ataupun Uncle tidak tahu, Anda turunkan saja di ruangan komentar. Sehingga dengan itu, kita jumpa lagi di next video akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Indonesia. Bye-bye.